Viral dekat Twitter, ragam-ragam pelajar sekolah yang sengaja tak masuk online kelas, yang tak berminat nak belajar, biadab dengan guru. Yang live grup WhatsApp berjemaah, blue tick je guru dia sedangkan guru tu bersungguh nak mengajar walaupun musim PKP. Dek, dengar sini. Selagi kau masih bersekolah, selagi kau masih dalam tanggungan mak ayah kau, selagi spender kau pun mak ayah kau beli, belajarlah ilmu. Belajarlah beradab dan berakhlak. Ilmu ni, manfaat dia bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Saat menuntut ilmu ni, memang banyak pahit dari manis. Tapi pasti manis kesudahannya. Kalau hidup ni tak ada ilmu, kita akan jauh ketinggalan kat belakang. Kalau jadi begitu, jangan persoalkan kenapa hidup kau tak maju-maju. Belajar hargai guru kau. Kalau tak 10 tahun akan datang, kau akan rasa diri kau sangat bodoh sebab tak hargai guru kau. Kalau dulu, muridnya terhegeh-hegeh cari guru. Tapi sekarang tak, terbalik dah. Guru pula yang terhegeh cari murid. Tambah lagi dengan perangai biadabnya menyakitkan hati lagi. Guru ni, tempat dia mulia. Tinggi kedudukan dia. Muliakan dia. Sedar sekarang. Naik kereta, jangan dah kena saman, baru nak sedar, baru nak menyesal sebab tak pakai seatbelt. Pakai sekarang.